nyari-nyari tempat, nyari aplikasi itu. Iya, takutnya kesana lo ngomong bilang ke gue. Operator dari sekolah kan ya di ini pokoknya bantu lah. Ternyata nggak ya ini nih. Malah guru SD-nya malah bilang katanya kita sendiri yang harus. Iya, ada nggak kenalan SMP B1 ya? Harusnya mereka bantu dong. Ya kan kemarin gue udah ngeluarkan uang juga gitu. Bu, proses PPDB ini gimana, Bu? Anaknya, Bu? Sulit. Sekolah di mana SD-nya? Enggak tahu. Enggak kasih tahu. SD 23. Itu kenapa? Ada masalah atau PPDB? Banyak banget masalahnya ya. Kasih tahu, enggak apa-apa. Kendalanya apa aja, Bu? Kendalanya dari zonasi ya, zonasi dan dari apa sih nilai rata-rata dari asal sekolah. Anaknya itu nggak diterima? Tidak diterima. Daftarnya kemana aja, Bu? SMP 4. SMP 4. Alasan nggak diterimanya? Nilai rata-rata kurang. Kalau itu jalur apa, zonasi? Zonasi. Untuk saat ini gimana itu anaknya itu di psikis anaknya? Murung ya, belum dapat sekolah jadinya masih gimana ya? Ke psikisnya ini ya, jadi ya diam dia tadi. Bengong ya. Harapannya ke depan gimana, Bu? Sistem jonasi ya dihapus aja deh, sistem jonasi dihapus aja deh. Sama orang tua. Iya, misalkan orang tua. Siap. Namanya? Udah dipindahin dulu? Iya, udah dipindahin. Kemana? Dan ini? Kapan? Kemarin. Kemarin, ya. Karena kemarin sampai jam 12 malam masih bisa. Lewat jam 12 malam, udah gitu. Karena perpindahan itu kan sehari 3 kali kan? Iya, 24 jam. 24 jam gitu. Kemarin pendaftaran itu tanggal 2, jam 2. Ya, untuk pilihan bisa sampai jam 12 malam. Jadi yang daftar aja itu tuh baik online ataupun kita bantu itu ya sampai jam 2, jam kerja ya. Sekarangnya tuh boleh untuk perpindahan pilihan dari kita. Kalau itu tidak ada, milih terakhirnya di mana? Jadi itu pakai bukunya nggak dapat, nggak dapat sendiri ya. Dicek ya, coba saya cek. Hari ini masih aman enggak gitu. Soalnya anaknya jadi dilema Pak di rumah dia. Jangan lupa subscribe ya.